Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan mencoba game kartun, yaitu ini ya teman-teman ya, Ben 10 Ani Omniverse. Teman-teman pasti, buat kalian yang suka nonton kartun pasti suka dengan gamenya. Saya gak tahu dengan gamenya teman-teman ya. Oke, di sini resolusinya 720p teman-teman ya, di PS3 Super Slim. Oke, dan inilah dia Ben 10 Oni Omniverse. Langsung saja kita coba teman-teman ya. Ini game kartun, pasti anak-anak juga suka dengan game ini. Cuman saya baru kali ini mencoba game ini teman-teman ya. Belum pernah saya mencoba game ini. Dan inilah karakternya, langsung bisa dikendalikan seperti ini. Ini kalau gak salah si anak ini bisa di apa namanya? Bisa berubah jadi 10 alien kalau gak salah. Oke, kita coba aja new game normal. Gaskeun. Oke teman-teman, untuk gameplaynya seperti ini teman-teman ya. Seperti biasa game kartun itu 3D teman-teman. Press kotak to perform a light attack. Oh, bisa berubah guys. Langsung gelut. Seperti ini gameplaynya. Dan bisa berubah juga nih. Tuh. Gak tahu nih bisa dua player atau tidak. Kayaknya bisa sih. R1. Langsung pindah tempat guys. Oh, ini bisa dua player guys ya. Asalkan ada dua stick, tinggal dipencet start aja langsung bisa main dua player teman-teman. Jadi ini cocok buat dimainin sama dua orang. Ini juga termasuk game ringan sih, di PS3 ukurannya juga kecil banget. Mungkin untuk anak-anak sih ini kayaknya seru banget sih, apalagi yang suka nonton versi film kartunnya. Tapi kalau menurut saya ini membosankan asli. Kotak. Gimana sih? Mati guys. Did you compensate
bisa seperti ini ternyata. Tahan seperti ini tadi juga. Terus oke. Cuman karakternya ada yang masih terkunci. Hold L2 buat apaan barusan? Apaan si bocil nih? R2 kemudian kotak. Oh, ini jejak kaki, guys. Gimana sih? Kesini, guys. Bener, guys. Ini, guys. Jejak kakinya kesini sih. Cara berubah lagi. Terus. Nah, udah. You fail guys, mati guys. Oke guys, jadi seperti itulah untuk test gamenya guys ya. Menurut orang dewasa sih kayaknya ini kurang seru sih. Tapi kalau untuk anak-anak sih kayaknya seru sih. Ini juga bisa bermain 2 player guys ya, cocok di tempat rentalan. Oke, bagaimana menurut kalian gambarnya, resolusinya 720p dan seperti barusan gameplaynya. Oke, see you in the next video.